Situs Kembang Lampir merupakan sebuah situs bersejarah menunjukkan sebuah napak tilas dari pertapaan Ki Ageng Pemanahan saat mencari wahyu Keraton Mataram. Ki Ageng Pemanahan adalah keturunan Brawijaya 5 dari Kerajaan Majapahit. Saat bertapa, ia mendapat perintah dari Sunan Kalijaga untuk berada di Dusun Giring, Kecamatan Palian, Gunung Kidul. Seusai melakukan pertapaan, beliau selanjutnya singgah ke rumah sahabatnya, yaitu Ki Ageng Giring, yang mendapat wahyu untuk meminum degan saat kehausan. Alhasil, sebuah rasa kecewa dari Ki Ageng Giring terjadi saat kerabatnya tersebut yang meminum kelapa muda sekaligus karena kehausan. Wahyunya jika meminum kelapa muda tersebut adalah keturunannya dapat menjadi raja di tanah Jawa. Untuk menuju ke petilasan tersebut, pengunjung harus menaiki anak tangga yang cukup tinggi, namun sudah terkelola dengan baik. Adapun denah dari komplek Kembang Lampir adalah berbentuk angka 9. Bukan tidak ada maksud, melainkan angka 9 tersebut menunjukkan bahwa kompleks dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sebagai bentuk penghormatan kepada para pepunden Mataram, kompleks tersebut juga dibangun adanya beberapa patung Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pemanahan, serta ada juga Ki Juru Mertani. Sebuah situs bersejarah ini memang menjadi sebuah situs wisata religi yang bisa dijadikan tempat kunjungan untuk menilik adanya peninggalan kisah dari Kerajaan Mataram, baik dari peneliti, sejarawan, juga wisatawan umum.